Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang makanan sihat dan makanan tidak sihat. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, kita akan lihat contoh makanan sihat. Mari kita lihat kumpulan makanan sihat yang pertama. Terdiri daripada buah-buahan. Ha, kita ada tembikai, buah oren, pisang, anggur, mangga dan apple. Kumpulan makanan sihat yang kedua, kita ada sayur-sayuran. Jadi, kita ada lobak merah, jagung, timun, tomato dan sebagainya. Okey. Kumpulan makanan sihat yang ketiga, kita terdiri daripada makanan-makanan laut. Dia terdiri daripada ikan, udang, ayam, daging dan sebagainya. Dan kumpulan makanan sihat yang terakhir terdiri daripada karbohidrat iaitu nasi, sereal dan mi. Okey. Teruskan lagi dengan contoh-contoh makanan yang tidak sihat. Kita lihat gambar makanan yang tidak sihat seperti pizza, kentang goreng, kek manisan, ayam goreng, sosej, coklat, pie dan popcorn. Jadi, contoh-contoh makanan tersebut ialah kurang sihat untuk diamalkan dalam pemakanan seharian. Kita teruskan lagi dengan makanan tengah hari ataupun lunchbox activity. Sekarang, mari kita kenal pasti contoh-contoh makanan yang sesuai, sihat dan seimbang untuk kita amalkan dan kita letakkan dalam lunchbox kita. Jadi, makanan yang pertama, aiskrim ataupun brokoli. Jadi, mana satu makanan yang sihat? Adakah aiskrim? Oh, tidak. Tepat sekali. Jawapannya adalah sayuran. Kumpulan makanan yang kedua, apakah yang lebih sesuai? Buah apple ataupun coklat? Ya, betul. Buah apple. Okey, kita teruskan lagi dengan makanan yang ketiga. Yang pertama, nasi. Okey, bagus kawan-kawan. Seterusnya, adakah burger? Oh, tidak. Dan yang terakhir sekali adalah daging. Okey, tanya kawan-kawan. Kita teruskan lagi dengan mengapa kita perlu makan makanan yang sihat dan seimbang? Okey, jadi mari kita lihat satu persatu. Okey, berikut adalah merupakan kesan jika kita tidak mengambil makanan yang sihat. Yang pertama, badan menjadi gemuk ataupun obes. Yang kedua, gigi akan menjadi rosak. Seperti gambar yang ketiga, makan aiskrim yang terlalu banyak menyebabkan gigi menjadi sakit dan rosak. Seterusnya, gigi menjadi rongak. Cuba kita tengok gambar. Kemudian yang terakhir, ketinggian akan menjadi terbantut sekiranya kita tidak mengamalkan makanan yang seimbang dan sihat. Okey. Itu sahaja untuk aktiviti kita kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa pada masa akan datang.